Hello, Toppers. Beredar video di media sosial yang menunjukkan rekaman penemuan naga mati yang klaim berada di Tibet. Beberapa versi lain menyebutkan, penemuan naga ini jatuh dari langit Filipina. Untuk diketahui, naga merupakan makhluk mitologi yang berwujud reptil berukuran raksasa. Makhluk ini muncul dalam berbagai kebudayaan. Pada umumnya naga berwujud seekor ular besar, tetapi ada pula yang menggambarkannya sebagai kadal bersayap yang memiliki beberapa kepala dan dapat menghembuskan nafas api, demikian lansir dari Wikipedia. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar Toppers tidak ketinggalan info menarik lainnya. Video penampakan naga serupa sudah banyak beredar sebelumnya dari tahun 2016. Namun sosok yang ditunjukkan dalam video bukanlah naga, melainkan patung berbentuk naga yang dibuat untuk Cuarto Milenio, sebuah acara televisi asal Spanyol yang membahas tentang teori konspirasi, mitos, dan cryptozoology. Patung naga dibuat untuk adegan ala dokumenter di acara tersebut. Meskipun Cuarto Milenio mengklaim bukti ilmiah yang menunjukkan keberadaan naga, video ini tidak mendokumentasikan keberadaan naga asli yang jatuh dari langit Tibet atau Filipina. Bahkan di Indonesia sendiri, sering beredar video-video adanya ular naga raksasa, ular piton hingga buaya raksasa yang terlihat berada di pinggir sungai. Saat dilihat dengan teliti, ternyata hewan-hewan itu bukanlah hewan asli, melainkan patung yang dibuat oleh para seniman kreatif menggunakan tanah liat. Patung-patung itu juga dicat hingga menyerupai aslinya. Lekuk dan sisik yang terlihat seperti nyata membuat banyak orang terkagum melihat karya seni itu. Nah, Toppers, bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di kolom di bawah ini ya.